desa Ajakan, antara desa Ajakan dengan kelurahan Kerukunan, di mana ada perjanjian asal-asalan dan tidak terlibat dengan beberapa proyek. Dan coba kita lihat ini perjanjian ini asal-asalan karena kebetulan dengan garis yang ada di sini. Ini kan garis garis seharusnya ini harus ke sana, lurus ke sana, tapi ini kan bengkok ini, Pak. Yang kedua, ketebalan kalau kita lihat di sini sekitar 10 cm. Nah, di dalam pekerjaan ini kita tidak melihat siapa yang terjadi. Jadi ini termasuk pekerjaan proyek kaum kalikon karena tidak ada di tempat proyek. Jalan desa antara desa Ajakan dengan kelurahan Biru-Biru dan sekitar ada 30 meter dan lebar sekitar ada 5 meter. Namun kita lihat di sini kerjaan ini ketebalan yang ada di sini sekitar 10 cm. Sekitar 10 cm dari ini pun tidak di artinya tidak langsung saja di atasnya dicor ini langsung saja. Ini coba kita lihat ini. Dan saya lihat juga di sini tidak ada berapa hari yang lalu dikerjain ini dan sekarang kita lihat ini kerjanya dengan mutu ini kan sudah artinya belum dilewati kendaraan sudah hancur sudah proyek yang dikerjain ini asal-asalan asal jadi. Ada di Kabupaten Baru khususnya yang kerjakan tolong di artinya ditinjau lanjuti atau diterjun di lapangan melihat kondisi pekerjaan yang ada di jalan desa ini kan termasuk jalan desa, Pak. Jalan desa antara desa Ajakan ke kelurahan Kiru-Kiru. Ini pekerjaan apa asal-asalan artinya kita lihat ini kasar ini nggak tahu apa ini kan ini jadi sepertinya kerjaan ini dikerja saja ini kita sudah hancur ini belum dilewati sudah hancur ini kasar sekali, Pak, kasar. Maaf, pakai kayu aja ini, Pak. Ini belum mana, Pak, belum diresmikan ini sudah hancur ini. Ini, Pak, kita lihat ini sudah retak ini sekitar baru satu minggu hari ini sudah dikerjain satu minggu tapi ini kan sudah retak ini coba kita lihat ini retak sudah retak ini. Kendaraan sudah retak, sudah hancur. Ini baru satu minggu selesai ini. Sudah belum baru di begini sudah hancur ini. Bagaimana kalau kendaraan yang lewati? Jangankan kendaraan apa, tangan saja bisa pegang begini bisa hancur ini. Tangan saja bisa hancur. Apalagi kalau melewati daripada roda 2, roda 4, jangankan roda 4, roda satu tangan pun bisa hancur. Coba ini pekerjaan yang asal-asalan ini. Kalau dipikir itu kan jalan desa kan. Iya. Seharusnya kan pemerintah setempat harus mengetahui. Iya, betul. Yang kedua, saya ada di lokasi pekerjaan artinya termasuk juga pekerjaan kalau yang kedua pekerjaan tidak terlalu baik. Iya. Saya bilang baru satu minggu sudah retak. Iya. Kedua, kan kemarin itu ada jalan juga di terus dia kan belok ke sini bukan lagi mempersempit lagi. Iya, karena harga begini. Iya, kan bengkok katanya tuh. Bengkok. Dan pekerjaan itu luar biasa, Pak. Pak, hancur. Jadi, ada yang nanti lo pedangnya lo yang ini sangat terasa. Kalau kerjaan,
apakah itu tadi besar juga dengan itu? Oh, tanpa ini tanpa sepengetahuan itu tidak ada lapor kepada. Makanya kemarin ditanya, apa yang nanti itu? Makanya kalau biasa itu mungkin ada karena jalanan ketongkongnya sering orang lalu-lalu mungkin ada sisa. Iya saya cuma saya pribadi saya ya mungkin ada sisa bangunan di sana diminta ini dari misalnya apakah dari pihak kontrolnya bahwa alangkah bagusnya karena itu kalau memang hujan itu sekali. Tapi walaupun misalnya ada begitu ini kan terlalu artinya berapa meter seharusnya walaupun ada misalnya sisa pasti ada informasi ke, iya, ke desa tempat ke desa iya. Tapi sampai sekarang nggak ada. Makanya saya juga bertanya-tanya apa dari mana. Tapi saya lewat lagi ke sana yang bolong itu itu yang ada di gambar ya kan akhirnya tinggal kata cuma yang misalnya ini kan kedalaman berapa meter ada sekitar 40 meter ya. Iya. Yang kedua, dulu kan lebar 2 meter, sekarang kan dipersempit begini. Dan kedua, dikurangi dalam itu. Dan kedua, seandainya artinya belum mungkin satu bulan dilewati itu pasti hancur karena retaknya. Iya. Nah, kalau itu juga sebenarnya. Iya.